Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Benny Gumilar atau biasa dipanggil Kang Bebek, selaku pendiri Bikers Brotherhood MBC Indonesia dan yang mana ditarik selaku pihak tergugat satu, yang mana gugatan tersebut diajukan oleh perkumpulan Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia selaku penggugat di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus dan dengan didampingi oleh tim kuasa hukum yang mewakili para pendiri Bikers Brotherhood MC Indonesia dan juga mewakili perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia. Dengan ini menghimbau kepada seluruh pengurus dan anggota perkumpulan Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana isinya antara lain, 1. Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. 2. Menyatakan bahwa akte perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Menyatakan bahwa akte perkumpulan Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia untuk segera membubarkan diri. 5. Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia untuk mengembalikan logo atau lambang kepada perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia dan melarang Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia menggunakan segala macam atribut milik perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kurang lebih 1 tahun setengah lamanya Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia tidak mematuhi dan tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Maka dengan ini kami meminta kepada perkumpulan Bikers Brotherhood Bandersen MC Indonesia untuk secara sukarela mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brotherhood Bandersen! Waalaikumsalam!